Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau membuat nastar. Ini bahannya aku pakai duben, cake and cookies, sama gula halus. Ini kita kocok dulu sampai gula halusnya merata aja, maksudnya sampai gula halus tercampur dengan duben, cake and cookies, sampai rata aja, jangan sampai ngembang. Karena kalau sampai ngembang atau kelamaan, nanti si nastar bakal kolaps, dia bakal luntur, meleleh gitu ya. Ini kita kocok sampai rata saja. Oh ya, nanti resep aku kasih di bagian itu ya, apa sih ya, di judulnya yang dipencet itu, terus nanti muncul bawahnya banyak itu tulisan apa namanya, aku nggak tahu. Ini aku dadakan buat video untuk hari ini, karena aku aslinya udah upload tapi dihapus karena entah kenapa. Jadi aku langsung upload ini aja, resep di bawah nanti ya. Nah, setelah itu apa, mentega sama gula halus larut, kita tambahin ada terigu, ada susu bubuk, ada kuning telur. Kuning telur 4 biji, ini kita kocok lagi, bisa uleni juga bisa ya. Ini hasilnya begini ya kalau udah diuleni. Oh iya, aku pakai resepnya Ibu Fatma Balwan, dan ini aku langsung mateng aja karena semuanya pasti udah tahu dan udah bisa ya, cara membulatkan atau cara membuat nastar gimana, cara selainya juga gimana kan. Dan ini hasil jadinya, aku pakai olesan kuning telur sama minyak sedikit. Oke, semuanya terima kasih dan selamat mencoba.